Disini enggak cantik saya berapa. Bapak Ibu yang masih mungkin belum ganti background nanti bisa diganti, nanti kita foto bareng bagus. Oke, Bu Lydia sudah. Oke, gimana Bu Rusofi? Kita ya, mulai saja kita ya. Dimulai, nah, oke, dimulai ya. Saja. Oke. Sinten yang mulai? Saya apa Pak Rudi dulu? Tidak apa-apa, saya mulai, saya belum kenalkan jenengan ya, kemarin lupa saya sama belum kenalkan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Siang. Segala puji bagi Allah, kita masih bisa dipertemukan di acara kegiatan workshop yang kedua. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi pembelajaran kita. Dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena tadi rencananya kan jam 10, ternyata banyak yang jadi petugas upacara ya. Termasuk Bu Sofi ini tadi pengibar bendera ini pasti nanti di sekolahnya. Oke, dan mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain, maaf mengganggu waktunya, saya akan jam 1, walaupun panas-panas seperti ini, kita niatkan untuk mencari ilmu, menambah wawasan kita. Oke. Bapak Ibu, nanti materi yang akan disampaikan nanti kurang lebih ada 3 poin, yaitu bagaimana membuat koleksi, kemudian membuat meme, dan yang ketiga, membuat PPT presentasi. Nah, sebentar lagi, untuk koleksi akan disampaikan oleh Ibu Nur Sofia. Nah, kemarin belum saya kenalkan, beliau ini trainer master, Google Master. Nah, ya, Google Master juga. Office trainer. Ya, dia sudah kemarin mentrainer seluruh Indonesia itu. Okay. Dan juga beliau itu literasi ya Bu ya, AKM ya, AKM tingkat, enggak ya, AKM tingkat AKM nasional, beliau, oke, instruktur tingkat nasional lah. Kemarin juga mengisi di Dispendik Surabaya yang setiap hari Sabtu itu, oke. Jadi beliau memang luar biasa, waktunya padat sekali. Kemarin saya minta untuk mendampingi saya, oke, ya Bu Sofi gitu, oke, sama-sama masuk tendernya, oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sebagai pembuka. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Sofi untuk memberikan materi tentang cara bagaimana koleksi. Monggo Bu Sofi, langsung aja Bu Sofi. Ya, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Semangat pagi ya, supaya kita tetap semangat dalam belajar ini. Bapak Ibu, saya langsung saja nanti biar tidak terlalu lama juga ya, karena ini waktu yang seharusnya libur ya Bapak Ibu, tetapi masih diganggu. Dan inilah semangat-semangat seperti inilah nanti yang insya Allah membuat Bapak Ibu berbeda. Artinya berbeda itu saya yakin pasti ada sesuatu yang didapat ketika kita memberi, ketika kita berjuang ya. Ini kan sebagian dari perjuangan untuk anak-anak ya. Nanti kan bentuk-bentuk soal presentasi itu kan nanti yang dipakai juga untuk siswa-siswa kita. Nah, sebelumnya tadi itu saya lihat Bu Iza, tempatnya menarik sekali.
Riza ini anu di mana Pak Rudi? Mungkin tahu. Saya lihat suasana desa gitu. Bu Iza, mana Bu Iza? Oh, Bu Iza tuh lah ya. Mana Bu Iza ini? Itu minum legen, minum legen. Oh, masya Allah. Iya, ya Allah jadi kangen jalan-jalan. Apa tadi ya kemarin langsung siram legen. Luar. Mangga seger. Sewenang ibu, ya Allah itulah saya lihat di belakangnya kan masih apa itu ya? Apa namanya Pak itu ya? Kubur. Sesek. Nah ya kalau di Surabaya kan udah juara ditemui tempat-tempat seperti itu. Kangen suasana-suasana seperti itu. Ya. Sedikit intermezzo karena saya lihat itu. Suasananya sangat sejuk dan asri kelihatannya ini. Seger ya Bu ya, panas-panas. Iya, seger. Banyak tegalan. Iya, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, saya langsung ke materi. Yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana koleksi ya pada kuisis. Oke, saya akan buka dulu. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Muncul oke. Sebentar. Nah, ini sudah terlihat. Teman terlihat Bapak Ibu? Rudi sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Untuk berikutnya ini kita coba. Jadi Bapak Ibu ketika kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rudi bagaimana mulai membuat akun sampai dengan kemarin sampai membuat soal ya Pak? Sudah sampai membuat soal ya? Ya. Nah, kali ini bagaimana supaya istilahnya ini kan kayak rumah kita ya? Bagaimana supaya kuisis yang ada di tempat kita itu nggak acak-acak atau amburadul, maka kita buat pengelompokan jadi supaya lebih tertata, lebih rapi, dan ketika kita membutuhkan soal tersebut tidak bingung nyarinya, apalagi kalau sudah banyak kuis-kuis yang sudah dibuat, baik itu kuis maupun presentasi, maka kita butuhkan yaitu disebut sebagai ruang koleksi atau kita katakan koleksinya. Nah, di mana ini Bapak Ibu? Ini adalah akun dasar, akun yang mungkin kalau Bapak Ibu belum meningkatkan ke super, ini akun dasar yang saya pakai. Ya, seperti kemarin yang ditampilkan juga sama Pak Rudi. Ini biasanya ada di sebelah kiri. Nah, ada di sebelah kiri. Ini Bapak Ibu bisa klik lebih nih ya. Klik lebih. Nah, di bawah ini ada koleksi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, di sini muncul, ini saya baru muncul satu, saya buat koleksi. Kita akan coba membuat koleksi soal dimulai dari, misalkan mau ambil dari kuis publik. Nah, kita mau ambil dari kuis publik ini. Kita cari dulu, misalkan saya mau cari kuis tema 2. Kebetulan saya mengajar kelas 5, jadi saya mau cari tema 2 kelas 5. Ini enaknya di kuisis itu Bapak Ibu, ketika kita kepepet anak-anak sementara butuh. Di sini sudah banyak disajikan, tinggal kita lihat di dalamnya mana yang menurut kita sesuai. Nah, ini bisa kita lihat ada macam-macam koleksi yang sudah dibuat oleh orang lain di sini. Nah, kalau kita ingin menariknya sebagai kuis kita, bisa kita lakukan yang pertama, misalkan ini saya mau ambil di sini ada nih ya, tema 2 kelas 5. Ini 10 soal ini. Nah, ini misalkan saya ambil. Yang pertama kita buka dulu kuisnya. Kemudian di sini ada pilihan ya Bapak Ibu, ada pilihan kalau suka diberi tanda suka karena kita sudah pakai ya, mungkin kita beri suka atau like, kemudian langsung simpan bisa. Atau kalau mau dibagikan boleh. Nah, karena ini saya ingin saya jadikan milik saya. Jadi
setelah Bapak Ibu ini bisa dicek ya, bisa dicek oh iya, oh sesuai. Nah, misalkan ada yang enggak sesuai nanti kita edit di sini. Kita klik salin dan edit. Nah, ini berarti proses ini akan masuk ke dalam quiz kita. Nah, ini sekarang. Sekarang kita edit. Mana misalkan ada yang kurang sesuai. Ini kok enggak sesuai dan ini belum saya sampaikan ke anak-anak. Kayaknya nanti anak-anak kebingungan. Itu Bapak Ibu bisa menghapusnya. Kita klik hapus ya. Misalkan ini. Kita klik hapus. Maka dia otomatis naik nomornya berikutnya. Dan seterusnya. Kalau sudah demikian. Kalau udah merasa udah sudah pas, sudah sesuai, baru kita simpan. Ini kan sudah sesuai ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, baru kita klik ini terbitkan ya, atau kita mau edit ini. Ini ada pengeditan tema 2, ini bisa diubah, mau edit gambarnya, gambarnya mau diubah misalkan, mau diubah ke lainnya. Misalkan kebetulan kelas Bapak Ibu punya gambar sendiri. Nah, ini misalkan saya edit gambar nih tema. Ini bisa diedit lagi, jadi bisa kemudian ini pilih kelasnya, bahasanya bahasa Indonesia, Bapak Ibu tentukan kelasnya, mungkin dipakai kelasnya berarti kelas 5. Ini ada pilihan kelas 6 juga bisa atau tidak ya, ini kelas 5, kelas 6. Kemudian bisa dilihat semua orang. Simpan. Nah, setelah proses simpan, ini berarti Bapak Ibu sudah menyimpan yang baru, baru kita ini ya, tadi sudah selesai, baru kita klik ini, terbitkan. Nah, ini sudah menjadi milik saya. Yang tadi punya orang lain namanya, sekarang ini sudah menjadi milik saya. Sudah menjadi milik saya. Setelah itu baru kita simpan. Kita klik simpan. Nah, ketika disimpan, Bapak Ibu nanti akan menuju ke ini yang namanya apa ya? File-file kita. Perpustakaan kita, perpustakaan pribadi milik kita. Mau ditambahkan kemana? Misalkan ini kan tadi judulnya tema 2 kelas 5. Nah, kebetulan tadi saya sebelumnya saya sudah membuat koleksi tentang tema. Misalkan kalau Bapak Ibu loh kurang pas itu ada lagi buat baru boleh. Misalkan saya buat ini matematika, saya buat koleksi matematika gitu ya, buat. Nah, tetapi tadi kok enggak cocok ya di matematika masuk di tema. Berarti kita centang yang tema. Kita pilih yang tema, yang matematikanya kita hapus, ini sudah masuk di tema. Maaf, ini masuk di tema, klik selesai. Nah, soal ini, tema 2 kelas 5 ini akan masuk di koleksi kita, yaitu tema. Kita cara ngeceknya adalah kita buka koleksi. Ini tadi yang sudah dibuat koleksi ya Bapak-Ibu, ini bisa dibuka. Di dalamnya ada, ini yang sebelumnya, saya dulu. Nah, ini yang barusan kita simpan di koleksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsi koleksi ini agar file-file yang kita miliki itu tertata lebih rapi. Dan ketika kita membutuhkannya lagi itu tidak bingung mencarinya di mana ya file ini. Misalkan Bapak Ibu suka game dengan anak-anak tentang perkalian ini. Buat aja di koleksinya ini, kita klik koleksi ya. Buat aja berarti ini khusus misalkan tentang perkalian. Nah, kita buat. Jadi nanti di dalamnya sini adalah kumpulan soal-soal tentang perkalian. Nah, sebaiknya tadi untuk soal yang kita ambil dari orang lain, itu sebaiknya diedit dulu, disesuaikan apakah sudah sesuai. Dan ketika mengedit tadi, Bapak-Ibu bisa juga menambahkan soal. Jadi kalau kurang itu bisa ditambahkan. Bahkan Bapak Ibu juga bisa tadi ya mengurangi, menghapus soal. Tuh. Setelah itu baru dimasukkan di dalam koleksi kita sehingga nanti tertata. Jadi Bapak Ibu suatu saat oh saya butuh ini apa? Soal tentang tema. Ini ada
langsung menuju ke koleksi, langsung menuju ke tema. Jadi tidak perlu melihat, tidak perlu mencari yang panjang-panjang seperti misalkan filenya sudah banyak, bingung mencarinya, urutannya bingung. Jadi sebaiknya itu tadi, mencari yang di koleksi ini, mencarinya di koleksi. Nah, itu menambahkan akun yang ini saya tambahkan. Oke. Nah, kemudian klik unggah. Ini boleh Bapak Ibu mau fotonya ini bisa ditambahi teksnya, bisa ditambahi misalkan hore gitu ya, karena benar ya, yes gitu ya, mungkin yes. Nah, bisa seperti ini, beri nama meme-nya, katakan meme-nya happy, klik simpan. Ini nanti ketika anak jawab benar, dia muncul Bapak Ibu di ketika dimainkan dengan anak-anak. Kemudian ini untuk benar, bisa juga menambahkan lagi dengan meme-meme yang lainnya, ya, ikon-ikon lainnya. Untuk yang salah, kita tambahkan untuk yang salah, misalkan salah sedih, ini ya, sedih. Kita beri. Nah, kita unggah, klik unggah, Bapak Ibu. Oke, kita beri ya salah. Nah, terus kita beri bawahnya semangat. Coba lagi, mungkin seperti ini. Memenya misalkan sedih. Oke, klik simpan. Nah, kalau sudah demikian, kita punya dua meme ya. Meme untuk benar dan meme untuk salah. Nah, ini bisa juga Bapak-Ibu tambahkan lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Di sini, di meme ini Bapak-Ibu bisa menambahkan ya, lebih banyak lagi. Mungkin foto lebih bagus lagi sih ya. Cuma saya tidak punya koleksi foto. Foto-foto misalkan kalau benar, yes. Kemudian kalau salah, ekspresi sedih atau ekspresi memberikan semangat itu sangat menarik sekali ketika dimainkan oleh anak-anak. Ini terkait meme, dan nanti meme ini akan keluar ketika Bapak Ibu memainkan kuis yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Misalkan ini mau dimainkan kuisnya, maka meme tersebut akan muncul ketika anak menjawab dengan benar. Nah, nanti untuk permainannya mungkin bisa disambung dengan Pak Rudi. Ini Pak Rudi sudah masuk belum? Pak Rudi? Halo Bu, ya. Barusan lampu mati, Bu. Lampu mati. Oh, lampu. Kan saya aduh-aduh bingung. Iya, iya. Lampunya mati. Gitu. Sudah tersambung ya sekarang ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Rudi terkait apa tadi, koleksi dan meme. Mungkin Pak Rudi bisa menambahkan sama juga yang termasuk presentasi. Ya. Oke, terima kasih Bu Sofi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke selanjutnya. Barangkali ditanyakan untuk meme sama apa tadi, koleksi yang sudah disampaikan Ibu Nur Sofia dengan sangat jelas sekali. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum ke presentasi.
sudah insya Allah jelas kayaknya Pak Rudi. Iya, iya mudah sangat, ya. Sangat jelas sekali kok apa ini penjelasannya tadi. Mungkin sebelum saya ke presentasi, saya akan sertif dulu untuk apa saja yang tugas yang nantinya akan dikerjakan Bapak Ibu. Ini kelihatan Bapak Ibu? Bu Sati kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan, jadi nanti Pak. Kurang lebih ada 4 tugas. Yang pertama adalah hasil screenshot saat membuat kuisis. Kemudian hasil screenshot saat menyelenggarakan kuisis. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba dengan siswanya ya, ketika menyelenggarakan kuis secara live mungkin ya. Kemudian hasil screenshot tampilan koleksi kuisis. Tadi sudah dijelaskan Bu Sofi bagaimana cara membuat atau menduplikat file milik orang lain, kemudian kita simpan ke koleksi, ataupun file kita sendiri yang sudah kita buat, kita masukkan di koleksi kita. Mungkin kita bisa mengurutkan ya, sesuai tema 1, 2, dan sebagainya. Terserah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hasil screenshot tampilan membuat presentasi interaktif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tugasnya, hanya 4 saja, mudah sekali nanti. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan kuis, pasti sudah sampai 5 menit ya Bu Sofi ya, sudah selesai. Iya. Kemudian untuk yang presentasi interaktif, saya mulai dari awal ya Bapak Ibu ya, dari kuisis dulu akun kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk membuat presentasi, Bapak Ibu tinggal klik buat. Di sini ada 2 Bapak Ibu. Untuk kuis kemarin yang sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat kuis dengan 5 soal itu. Sedangkan yang bawah ini adalah cara membuat presentasi interaktif yang di dalamnya nanti ya Bapak Ibu bisa kita madukan antara materi, media dan pertanyaan. Jadi kita klik yang ini ya Bapak Ibu ya, yang pelajaran baru itu untuk presentasinya. Nanti kita masukkan misalkan presentasi kita tentang apa. Saya coba misalkan gini Bapak Ibu ya, perkembangbiakan tumbuhan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih ini sesuai dengan apa, mata pelajaran yang relevan, science atau yang lain, terserah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin menggabungkan dalamnya dengan karena tematik, mungkin menggabungkan dengan materi lain, silakan ya. Kemudian kita klik next. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Di pojok kanan atas Bapak Ibu ini ada tema. Kalau kita ingin mengganti warnanya Bapak Ibu, kita ingin mengganti tema animasi juga bisa. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi kita bisa memilih tema-tema yang kita suka supaya anak tidak bosan ketika kita membuat presentasi di kuisis. Kemudian warna apa namanya, teksnya bisa kita ubah. Misalkan putih, kita ganti hitam. Atau kan ganti yang warna yang lain yang menurut Bapak Ibu cocok dengan temanya, silakan ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini ada tambahkan slide. Nah, tambahkan slide ini bisa kita tambahkan dengan cara klik dengan bermacam-macam pilihan. Ada yang kosong, ada yang slide text, ada yang judul slide, ada yang medianya berupa teks dan media,
ada peluru dan media. Peluru itu ibaratnya apa namanya, poin-poinnya itu. Kemudian ada media layar penuh, kemudian tautan halaman web. Nah, misalkan kita mau menambahkan teks dan media, kita klik teks dan media. Oke, kita temanya kita tutup. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini bisa kita masukkan judulnya. Nah, misalkan tiga. Ini hanya ini aja nih Bapak Ibu, ini hanya apa namanya? Contoh aja nih. Dua perkembang biakan tumbuhan, misalkan dua cara ya. Oke, nah misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini kita geser. Nah, kemudian kita tulis misalkan perkembangbiakan apa saja di situ. Misalkan perkembangbiakan generatif misalkan. Kemudian yang kedua perkembangbiakan vegetatif misalkan. Nah, ini kita sudah membuat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ubah Bapak Ibu modelnya, misalkan hurufnya seperti apa, banyak pilihannya, ukurannya apa namanya? Hurufnya bisa kita lihat ini berapa, kita besarkan ya, kita blok dulu katakanlah. Terus kemudian kita besarkan. Lah ini bisa nanti ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita besarkan, kita kecilkan. Kemudian kita bisa milih jenis medianya. Kita pakai apa ini? Oh, kita pakai gambar atau audio atau video. Tetapi Bapak Ibu, kalau di kuisis yang basic, ini yang basic itu memang untuk audio dan video masih belum ya. Hanya ada di super audio dan videonya. Kalau yang di basic ada gambar. Nah, gambar itu pun Bapak Ibu bisa kita langsung dari komputer ya, kalau ini dari komputer kita klik. Nah, ini nyari gambar dari komputer Bapak Ibu, ataupun bisa juga kita dari internet. Nah, ini misalkan ya, misalkan perkembangbiakan generatif misalkan. Nah, nanti akan disajikan gambar-gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, kita contoh aja ini. Oke. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Kita tinggal perbesar, kemudian kita atur tempatnya, mau di mana, terserah. Oke, Bapak-Ibu. Nah, misalkan ini kita tambahin lagi slide-nya, tambahkan slide baru. Kita coba yang pakai tautan halaman. Nah, di sini kita suruh masukkan link Bapak Ibu ya. Kita suruh memasukkan link. Katakanlah linknya misalkan kita ambil contoh dari ini. Di sini ada materi apa Bapak Ibu, tinggal ini aja, tinggal copy ini aja, kemudian kita masukkan di sini. Nah, muncul Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini otomatis nanti bisa melihat. Nah, kita klik simpan, maka siswa kita nanti pun juga bisa melihat isinya apa di dalam sini itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sudah ya untuk pemberian. Kemudian bagaimana kalau kita selain memberikan materi pada presentasi kita, katakanlah kita ingin membuat soal, kita tambahkan slide. Nah, di sini ada jenis soal. Ada pilihan ganda, ada isi bagian yang kosong yang kemarin sudah saya jelaskan, ada pemilihan dan juga ada terbuka. Atau bisa juga kita cari di sini pertanyaannya. Perkembangbiakan tumbuhan misalkan. Kita klik mencari. Oke, kalau sudah kita klik mencari nanti akan muncul loh Ibu. Nah, ini. Oke, banyak sekali Bapak Ibu. Misalkan ini, kita pilih yang ini. Ini kan ada 15 pertanyaan. Mau kita tambahkan semua di sini langsung bisa ya.
Jadi untuk teleportasi, ketika Bapak Ibu membuat presentasi, itu bisa langsung dimasukkan semua pertanyaan. Tapi untuk di kuis kita tambahkan satu-satu. Tapi kalau untuk di presentasi semua bisa masuk. Tambahkan semua pertanyaan, tinggal klik. Ya. Setelah kita seleksi, kita cocok. Oh ini cocok ini dengan apa? Dengan mapel saya. Nah, baru nanti kita masukkan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 15 tadi pertanyaan. Jadi di dalam presentasi kita bisa memasukkan materi, bisa memasukkan gambar, memasukkan web, link web, kemudian juga kita bisa memasukkan pertanyaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian kalau sudah ya, nanti bisa kita klik ini. Ini kita silang aja. Oke. Nah, ini muncul nanti Bapak Ibu pertanyaannya di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya pertanyaannya. Kalau sudah seperti ini kita simpan, jangan lupa Bapak Ibu. Kalau belum kita simpan maka berarti tugas kita membuat presentasi bisa dikatakan belum berhasil. Kita klik simpan dulu, simpan. Kita tambahkan gambar judul, misalkan judulnya kita cari perkembangbiakan tumbuhan ini enaknya apa ya ini ya tetapnya ya. Gambarnya. Misalkan kita cari gambar apa yang ada istawereh ini, oke, muncul seperti ini. Kemudian bahasa ya, setelah itu pilih bahasanya, bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, pilihnya ininya dari apa tingkatannya? Sebentar, ketutupan saya. Ya, pilihnya dari apa? Kelas berapa ini? Oh ini untuk kelas 6, oke kelas 6, sampai kelas 6. Atau mungkin oh ini cocok ini untuk kelas 4. Nah, barangkali Bapak Ibu punya niat berbagi, misalkan oh ini tak saya setel publik aja, biar orang lain juga bisa menduplikasi. Ini bisa dipakai kelas 5 kok, oke berarti kita pilih kelas 5 sampai kelas 6. Jangan lupa untuk yang di sini publik ya, nah, atau privat. Kalau privat hanya konsumsi untuk panjenengan sendiri. Kalau publik itu orang lain bisa menggandakan misalnya. Oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nah tinggal kita membagikan ke murid kita. Oke, kita coba Bapak Ibu ke panjenengan semua ya. Oke, kita coba supaya nanti tahu tampilannya ya. Nah. Oke, kemudian lanjutkan. Bapak Ibu silakan bergabung di Quizizz ya dengan memasukkan kode 250899. Silakan Bapak Ibu masuk di Quizizz 250899. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, kodenya 250 tadi ya. 899. Oke, sudah ada ya tiga yang bergabung. Monggo Bapak Ibu yang lain kita coba pembuatan presentasi tadi. Biar tahu nanti tampilannya kalau di anak seperti apa. Berapa Pak? 258. 250899 Pak. Sudah Pak. Ya, baru 6 yang bergabung. Bu Zuria, Bu Rofi, Pak Joko, Pak Ahmad Jaruli, Bu Lida. Oke, 8. Nanti biar tahu Bapak Ibu ya penggunaannya kalau buat presentasi. Oh, tampilannya di HP siswa seperti ini. Nanti kalau tampilannya terlalu kecil Bapak Ibu, itu bisa di landscape nanti kelihatan ya. Kalau HP-nya nanti di landscape itu kelihatan besar ya.
Oke, Bapak Ibu yang ingin melihat hasil presentasi tadi yang dibuat supaya lebih paham, silakan Bapak Ibu bergabung di quiz.com, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 250899. Oke. Kita tunggu 5 detik lagi kemudian kita mulai. 5, ayo Bapak Ibu. 4, 3, 2, 1. Saya klik mulai. Oke, Bapak Ibu. Tampilan anak juga bisa dilihat ya. Ini itu tinggal klik aja nanti sudah muncul. Nah, soalnya juga ada ya. Langsung kita bisa nambahkan soal juga. Bisa tahu siapa yang belum jawab itu muncul di layarnya kita siapa yang belum jawab. Yang nyala-nyala ini berarti sudah menjawab. Oke, Puput silakan. Kelihatan bahwa itu siapa yang belum lihat di sini kelihatan. Tapi kalau di kelihatan namanya di quiz itu yang kelihatan berapa kita ada berapa siswa. Jadi kita tahu siapa yang dia. Dia masih belum, ikut masih belum, jadi pakai mask atau bisa pakai mask itu.
iki. Tampilan laptopnya Bapak Ibu nanti muncul tiga tampilan, ada tampilan pertanyaan lengkap, ada tampilan grafik dan peserta melihat. Jadi tampilan pertanyaan lengkap ketika kita klik nanti juga akan muncul pertanyaan yang lengkap dan jawaban. Kemudian tampilan grafik akan tahu nilainya berapa, si ambil yang berisi A berapa, B berapa, C berapa dan seterusnya. Oke, tiga pertanyaan lagi Bapak Ibu. Dan sebagai pemanasan Bapak Ibu, nanti di akhir acara akan ada quiz juga ya. Kita belajar dari quiz nantinya saya bersama Bapak Ibu nanti. Oke, kurang dua lagi. Terakhir yaitu terakhir semangat berdasarkan oke oke kita akhiri. Bapak Ibu akan tahu nanti di sekarang kembali ke ini Bapak Ibu ke layar ya biar tahu ya tampilannya seperti apa. Di tampilan Bapak Ibu nanti ya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Lihat laporan ada beranda. Nah, kalau lihat laporan berarti laporannya akan muncul nanti. Laporannya muncul di sini. Oke, nah ini. Nah, Pak Ganda memimpin ya Joko, Pak Jazuli, Bu Sofia dan lain-lain. Nah, ini akan muncul laporannya. Sama seperti kemarin Bapak Ibu bagaimana kalau kita mencetak tinggal klik cetak kalau ingin cetak laporannya. Di sini ada pertanyaan peserta, bahkan semua laporan peserta juga akan muncul.
Oke, saya kembali ke ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya kembali ke presentasi tadi. Oke. Masih kelihatan Bapak Ibu tampilannya ya? Oke. Masih, Pak. Ya, oke. Untuk yang terakhir, nah, ini saya edit. Saya pinginnya dari presentasi yang saya buat ini, saya pingin memasukkan dari PowerPoint atau dari Canva atau mungkin Bapak Ibu juga dari file-file lain. Nah, caranya bagaimana? Di sini Bapak Ibu ada import slide. Klik import slide. Nah, bisa dari Google Slide, bisa dari PowerPoint. Nah, asalkan semuanya berupa bentuk PDF Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita klik PowerPoint itu pun harus disimpan ke dalam PDF. Nah, jadi gitu. Jadi diusahakan langsung aja Bapak Ibu kalau memang punya PowerPoint, biasanya mungkin oh saya model lain, saya pakai Quizizz. Nah, silakan tinggal impor pakai PowerPoint-nya dulu di save pakai PDF kemudian diimpor. Caranya klik. Nah, kita cari file kita, Bapak Ibu. Bentar ya, saya cari. Misalkan ini, okay. Kita masuk ke ini aja. Okay. Nah, nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu ini kok terlalu ini tidak penting. Nah, dihilangkan aja centangannya. Oh, ini tidak penting. Hilangkan aja centangannya. Ini nanti tidak akan masuk ke dalam slide yang kita buat presentasi di Quizizz. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Oh ini perlu, nah, ini perlu misalkan kita tentang, kemudian kita impor, maka slide itu nanti akan otomatis masuk di dalam presentasi yang kita buat. Nah, sebentar waktu ya, kita tunggu dulu, masih proses untuk menyimpan slide yang Anda impor. Nah, ini Bapak Ibu, nah, tampil nanti. Seperti ini. Oke. Oke, jadi kalau pengen berubah tema, Bapak Ibu tadi di sini ya, mau diganti yang bagaimana background-nya ya. Datang ke apa? Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk presentasi ya. Ada yang ditanyakan tentang presentasi, Bapak Ibu? Sudah jelas ya, sudah paham ya. Apa Ganda sudah paham nggih untuk membuat presentasi nggih? Mudah kok, enak kita buat di Quizizz itu. Ini tadi kita buat soal katakanlah mau berapapun mendesak pun itu kita bisa ya. Ya nanti dicoba, Pak. Oke. Terus nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau memasukkan soal ini ke dalam tim, Bapak Ibu copy aja linknya, kemudian masukkan di penugasan di tim, itu aja. Nanti anak-anak akan langsung ketika kita, tapi tugasnya diberikan PR Bapak Ibu, model PR aja nanti. Ketika Bapak Ibu memberikan berupa link, tapi kalau langsung VCon, serunya pakai model langsung live itu tadi. Kemudian Bapak Ibu ada tambahan sedikit, misalkan Bapak Ibu ping punya soal, ya, ataupun saya punya soal. Kemudian Bapak Ibu ingin menggandakan, tinggal gini aja Bapak Ibu, ya. Misalkan saya punya koleksi, ya, koleksi soal ini ada. Koleksi tema 1, subtema 1, soal ujian, tema 2, tema 4, dan sebagainya. Nah, ini kan masih dalam bentuk pribadi, Bapak Ibu. Jadi, misalkan diubah. Diubah dalam bentuk publik. Nah, supaya apa? Bisa kita bagikan dengan guru-guru se-Indonesia. Oke. Kemudian, ini kita klik. Maka, ini bisa kita bagikan. Semua ini bisa menjadi miliknya Bapak Ibu yang ada di workshop ini dengan cara apa? Klik bagikan. Nah, klik bagikan, kemudian duplikat link diklik. Nah, duplikat link diklik ini, nggih. Okay. Sudah diklik duplikat link. Nah, link kan sudah digandakan.
Nanti tinggal di grup WA, misalkan Bapak Ibu ini, nah akan saya kirim contohnya. Maka Bapak Ibu nanti tinggal klik ini, nah klik ini nanti ketika sudah masuk, Bapak Ibu tinggal klik duplikat. Nah, tinggal klik ini, duplikat. Nanti menjadi milik Bapak Ibu. Ada juga yang tadi, yang mem tadi ya, yang mem yang sudah disampaikan Bu Sofi tadi. Nah, ini juga bisa diduplikat Bapak Ibu. Nah, saya kan punya ini. Ya, saya berkeluarga, ada yang seri Marsa, ada seri Tom Jerry, ada Detektif Conan edisi spesial Corona. Nah, ini nggih. Misalkan yang ini. Yang seri Marsa ya, Bapak Ibu klik seri Marsa. Kemudian ada bagikan. Nah, bagikan sama seperti tadi Bapak Ibu. Duplikat link. Diklik linknya sudah, kemudian masukkan di grup WA atau kirim ke Bapak Ibu yang membutuhkan tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Itu tadi untuk bagaimana cara berbagi baik itu file quiz kita yang kita buat maupun yang ada di koleksi ataupun meme ya, meme yang sudah kita buat bisa dibagikan dengan orang lain. Untuk yang meme tadi Bapak Ibu sudah disampaikan Bu Sofi juga. Nah, kalau lebih seru pakai fotonya Bapak Ibu ya, dipasang di situ. Nah, pasti siswa itu akan senang ya dengan bergaya apa, kalau benar, kalau misalkan salah bergaya cemberut dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan silakan. Mulai dari awal tadi tentang koleksi, tentang meme, tentang presentasi interaktif. Gitu. Pak Rudi, aku tanya, Pak. Gitu, Bu Siti, monggo Bu Siti. Itu tadi kan katanya link-nya kan bisa kita bagikan lewat tim ya. Meeting tim, kalau kita waktu meeting itu kan live juga. Nanti kalau kuisnya itu kan juga dilakukan secara live. Apakah itu juga akan mempengaruhi apa kualitas apanya ya? Live-nya itu tadi jadi putus-putus atau gimana, apa enggak terpengaruh ke timnya, ke meeting-nya? Kalau terpengaruh memang terpengaruh Bu Siti, memang karena harus internetnya harus kuat. Tapi selama ini saya mencoba di sini, itu anak-anak itu bisa ikut semua. Artinya benar-benar bisa diajak interaktif. Jadi nggak sampai nggak ada. Misalkan ada keterangan dia masuk, tetapi dia nol lah. Itu kalau dia nol, berarti internetnya yang kurang lancar. Misalkan ada 25 siswa, kemudian ada satu anak hitam warnanya. Nah, biasanya itu karena memang jaringan internetnya anaknya mungkin kurang cepat gitu. Tapi sejauh ini saya praktekkan, alhamdulillah itu lancar-lancar. Tapi memang kalau memang berhubungan dengan seperti ini, itu internet. Sama aja dengan ini Bapak Ibu, ketika akun basic dengan akun apa namanya? Super. Kalau akun basic kan kurang lebih 100 ya Bu Sofi ya. Iya. Nah, 100. Kalau yang akun super kan 500. Nah, 500 itu pun kita bisa pakai anak 500, tapi tergantung internet kita juga. Internet kita harus kuat supaya imbang, lancar. Tapi andaikan internet kita mati, laptop kita mati lah, laptop kita mati. Tetapi di siswa itu masih nyala, masih bisa terus ya, atau laptop apa listrik kita mati gitu nggih. Itu masih terus terekod. Nah, ya Bu Sofi ya, kemarin ya masih bisa terekod. Iya benar, Pak. Karena saya pernah mengalami itu. Iya benar. Sekali saya belum pernah mengalami. Jadi saya pernah mengalami itu, jadi memang ke anak-anak tetap jalan terus. Ya, tetap jalan. Iya. Apalagi Bu Sofi juga sudah pernah membuktikan juga ketika kita mengadakan kuis dengan siswa, kemudian laptop kita, jaringan kita lemot, tetapi siswa masih bisa. Iya benar. Jadi siswa masih bisa, laporannya di kita masih muncul. Siapa yang peringkat, siapa yang poin, laporannya ada yang judge seperti itu. Jadi bisa nanti Bapak Ibu ketika mengadakan pembelajaran menggunakan tim, kita bisa kombinasikan dengan menggunakan kuisis, termasuk kemarin kata Bu Mami ya, Bu Sofi, waktu apa itu, guru itu loh, nggih Bu Siti ya, guru itu kemarin ya. Itu kan juga saya pernah menit keberapa itu ya, itu bisa diimprove menggunakan kuisis dan sebagainya. Alhamdulillah ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mencobanya
untuk ke siswa atau mungkin diisi lomba-lomba khusus. Banyak Bapak Ibu nanti ketika jenengan mencari model kuis yang bagaimana di Kuisis, karena Kuisis itu hampir jutaan yang membuat soal ya. Kalau sekitar 150 juta ya Bu ya penggunanya Bu ya. Dari kan Amerika, Indonesia urutan kedua. Amerika yang pertama. Indonesia urutan kedua cuma berapa juta gitu loh nggih. Ratusan juta kok nggih akunnya itu. Soalnya ada kurang lebih 15 juta. Nggih begitu Bu Siti Samsia. Ya, makasih Pak. Ini sama-sama. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Bu Sofi punya kuis sendiri? Atau Ya. Nanti akhir ya. Oh, oke okay. Bu Sofi satu, berarti saya satu gitu nggih. Oke, siap. Oke, siap. Nggih. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Untuk penjelasan sesi kedua dan mungkin juga sesi terakhir, nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA. Oke. Untuk materi hari ini tadi koleksi mem sama interaktif ya. Juga untuk duplikasi di tim sama seperti Bapak Ibu ketika menduplikasi link-link yang lainnya. Okay. Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya Pak Rudy. Jadi ini Bapak Ibu dengan Kuisis ini fitur-fiturnya itu tidak asing ya. Fitur-fiturnya itu mudah dipahami. Dan itu sudah biasa, bahkan itu ada di tempat lain pun ada. Kalau di Kuisis ini, saya kira lebih mudah dimengerti. Dan ada beberapa hal yang wala kayak gini, wala. Jadi sangat-sangat menarik sekali. Dan itu sering pembelajaran yang saya lakukan. Ini kan anak-anak daring di rumah. Itu saya kalau memberikan perkalian, saya ambilkan dari situ Bapak-Ibu. Jadi perkalian yang cepat itu, perkalian yang satuan itu udah dari Kuisis, jadi anak-anak merasa tidak terlalu ditekan dengan hafalan. Itu saya drill, istilahnya drill dia pakai Kuisis ini yang sering saya gunakan karena tidak menjenuhkan ke anak-anak itu. Kemudian ada juga soal-soal yang lain yang kayaknya itu bagaimana ya kita mau mengujikan untuk daring ini biar anak-anak itu mau mengerjakan. Ya udah saya pakai Kuisis secara yang kayak semacam kita sedang bermain game, padahal secara tidak sadar mereka sedang belajar yang mengasihkan. Itu sih menurut saya, itu memang benar saya gunakan pembelajaran Kuisis ini. Itu aja dari saya, mungkin Pak Rudy. Terima kasih Bu Sofi atas tambahannya. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nggih? Kalau memang tidak ada untuk kegiatan ada. Oke, monggo Pak Kemas. Iya, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Rudi dan Bu Sofi, terima kasih dan teman-teman semua. Ini kebetulan saya juga ya pengguna baru. Ya kenal sih cuman ya jarang menerapkan ya. Bahkan enggak pernah gitu ya. Iya. Ini terkait dengan soal itu kan ada waktu untuk mengerjakan ya Pak Rudi sama Bu Sofi. Ada durasinya mungkin ya bisa-bisa kita atur 30 detik dan seterusnya. Kemudian pertanyaan saya, jika anak itu sampai batas waktu 30 detik nggak bisa menjawab, maka secara otomatis akan pindah ke soal berikutnya gitu ya? Iya, betul. Terus untuk itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kan ada masa waktu mengerjakannya, katakan ketika jam 7 kita batasi sampai jam 12 siang, maka setelah jam 12 siang, maka soal itu sudah nggak bisa dibuka gitu ya, Bu, ya? Iya, benar, Bapak. Hanya, terima kasih. Iya, mungkin bisa saya perjelas ya, Bapak. Terima kasih, Bu Sofi. Sudah, dua tadi, Yang pertama itu memang benar, jadi kayak tadi saya di Pak Rudi pas soal keberapa itu memang ketinggalan, saya sedang buka yang lainnya. Jadi ketika waktu itu sudah di set, sudah panjenengan set misalkan 20 detik, 30 detik. Ketika 30 detik itu tidak terjawab, dia akan pindah ke soal berikutnya. Tuh, yang pertama, memang sesuai set waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu si pembuat. Kemudian yang kedua, untuk batas waktu, jadi linknya itu akan bisa dibuka sampai batas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan, ya itu kan sebagai pekerjaan rumah, ya. Jadi ada dua tipe kan ketika kita berikan kepada anak-anak bisa secara langsung klasikal itu dan pekerjaan rumah. Nah, yang pekerjaan rumah
ketika lebih dari waktu itu sudah tidak bisa dibuka. Kalaupun mau diberikan lagi, berarti nanti linknya yang berbeda, dan yang saya tahu itu muncul di hasil juga beda. Jadi tidak gabung dengan teman-temannya. Itu pernah saya lakukan juga ketika saya jadikan pekerjaan rumah, ada yang ketinggalan, minta karena tidak bisa dibuka, saya berikan link baru, ternyata hasil di reportnya itu, Excel-nya itu berbeda juga. Jadi ketika dibuat pekerjaan rumah harus benar-benar anak diingatkan diri belum melebihi batas waktu itu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Bapak, dan tadi Pak Kemas gitu. Pak Kemas. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sofi, Pak Rudi, matur nuwun, matur nuwun. Pak Kemas, terima kasih. Nambah sedikit Pak Kemas, memang di setting untuk pertanyaan tiap soal itu batas minimalnya 5 detik, maksimalnya 15 menit untuk tiap soal. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu sudah menyeting, katakanlah menyeting 30 detik katakanlah. Ini dibuat mode seperti tadi yang Bu Sofi sampaikan, buat mode apa? Kuis klasik, tim ataupun mode yang lain, itu bisa kita atur kalau kita pakai kecepatan guru. Artinya apa? Kita sudah mengatur nggih, sudah mengatur 10 detikan katakanlah. Kemudian di kecepatan guru, anak itu katakanlah enggak sampai 10 ini sudah selesai semua. Kita lanjutkan langsung bisa gitu. Jadi kalau itu mode apa namanya? Mode live. Tapi kalau yang mode PR itu tadi batasannya untuk basic itu 2 minggu. Untuk super tidak terbatas. Ya termasuk tadi ketika kita mau buka soal lagi, untuk yang super bisa terbuka lagi. Nah, itu bedanya. Di super bisa kita import presentasi menggunakan video dan juga suara. Nah, kalau yang di basic hanya ada gambar. Itu tambahan dari saya, Pak Kemas. Ya. Mungkin okay. Ya, mungkin ada yang lain, Bapak ya. Ibu? Ya. Ada ya. Sudah. Ini semua nggih, mengingatkan lagi Bapak Ibu tugasnya nanti akan saya share di grup. Jadi ada apa namanya? Ada 4 tugas. Nanti yang pertama itu screenshot saat membuat kuisis, kemudian saat menyelenggarakan kuisis, baik itu mode live atau apa, silakan barangkali nanti di kolase dari mulai dari membuat ininya, kemudian Bapak siswanya gabung, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian tampilan koleksi, nanti koleksinya jangan sampai kosong. Jadi di situ ada misalkan tema 1 isinya pelajaran apa, tema 2 apa gitu. Kemudian tampilan membuat presentasi interaktif. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari kami sebelum kita akhiri dengan kuis ya Bu Sofi ya. Siap. Siapkan dulu kuisnya. Oke. Siapa? Saya dulu ya, Pak. Ya, siapkan dulu. Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Are you ready? Itu biasanya dengan anak-anak gitu. Siap ya Bapak Ibu. Diambil satu ya, Bu Sofi, apa tiga? Mau berapa Bapak Ibu? 1, 2, 2, 2. Saya ambil 2 ya, Bapak. Oh, gitu. Saya ambil 2 pemenangnya. Nanti jangan sampai pemenangnya sama di Pak Rudi. Tapi ya memang beruntung ya orang. Oke. Siap, enggak sulit untuk kuis dari saya ini yang sudah kita lakukan hari ini, insya Allah. Saya share screen ya berarti ini ya. Saya buat klasik ya Pak, ini berarti ya. Oke. Saya klasik aja. Hanya ada 4 pertanyaan sih Bapak Ibu, cuman ini mungkin saya share screen-nya. Sudah terlihat ya? Bisa join di myquizzes.com 559088 atau saya kirim linknya. Saya tidak bisa buka ininya ya Pak. Kirim di chat aja Bu. Kirim iya, buka di WA, masih di chat ya. Di chat Zoom aja karena apa untuk Bapak Ibu yang mungkin bergabung ya. Iya. Iya. Di mana? Di chat aja. Kalau bukan di WA, di kolom chatnya Zoom. Di share screen, ditutup aja dulu ya, ditutup aja share screen-nya dulu. Saya tutup dulu berarti ya, ini ya. Tutup dulu, taruh di Zoom okay. Aja. Gitu. Siap. Biar Bapak-Ibu yang bergabung ya. Bisa ikut. Monggo Bapak-Ibu. Sudah 8, ayo Bapak-Ibu, monggo yang lainnya yang belum.
ada berapa ini Pak Rudi pesertanya sore hari ini? 33 Bu Sofi yang ada 33 di... Alhamdulillah yang bergabung di Meet di Zoom ini ya. Monggo Bapak Ibu, sudah kan bisa kita mulai? Tidak lama nggih, ini nanti saya setting per soal kurang lebih hanya 10 detik kayaknya. Jadi hanya 40 detik enggak sampai 1 menit. Ada yang belum? Oh ini baru nyusul ya. Ya, ditunggu aja dulu Bu biar banyak yang ikut nggih. Oke, okay, Pak Joko Purwanto, Bu Zubria, Pak Ahmad Zazuli, Bu Widowati, Bu Ija, Bu Lidia, Bu Siti Sansia, Pak Ganda, Pak Rofik, ya, Pak Rofik, Ika, PW, ya, Pak Hasun, Pak Kemas, oke, monggo. Yang lain ini 15 orang, 50% ya, 30-an tadi ya. Ada lagi, Bapak Ibu, yang lainnya? Kita tunggu. Saya juga kita tunggu ya. Ya, saya juga ambil buat. Oke, siap. Nah, ini ada kok, ada yang bergabung lagi Pak. Ya, kita tunggu. Bapak Ibu, ini menariknya di kuisi saya tambahkan lagi itu ada soal yang hampir sama kayak soal AKM Bapak Ibu. Ada soal yang jawaban lebih dari satu. Jadi nanti di sini ada saya berikan soal yang jawaban lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu bisa digunakan juga buat soal-soal yang bentuk kayak soal AKM itu sekarang kan. Bukan cuma pilihan ganda, tapi ada pilihan ganda kompleks. Nah, kuisis ini bisa digunakan. Hanya satu yang tidak ada di kuisis, yaitu soal dalam bentuk menjodohkan. Tidak ada di kuisis. Apa menarik garis itu, menjodohkan itu belum ada di kuisis. Ataupun di aplikasi lain saya juga belum menemui. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bisa menemukan ada menggunakan soal menjodohkan, mungkin bisa berbagi ya, bisa sharing. Di sini nanti ada jawaban yang lebih dari satu ya Bapak Ibu, centangnya lebih dari satu. Oke, ada 20. Sudah cukup ya? Siap? Kita mulai. Ya, di sini sudah ada hitungannya, 3, 2, 1, jadi saya nggak perlu ngitung. Kita mulai ya Bapak Ibu. Yang menyusul bisa dengan memasukkan kode 559088. Oke, langsung saya tekan ada 20 peserta di awal. Luar biasa. Luar biasa grafiknya. Iya. Yeah. Kita kejarnya, Bu. Kita yang buat soal. Sudah ketemu. Keren, iya. Ini masih ada, masih ada. Oke, kita tunggu sebentar. Masih ada waktu. Ayo, silakan berkecar-kecaran Bapak Ibu. Ayo Pak, ayo Pak. Ya, mungkin ada tadi yang belum menyimak dari awal, jadi mungkin ada yang salah. Banyak yang ya betul ibu. Kita tunggu ya Pak. Ini waktunya nggak lama kok. Ya. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu. Oh, ini ada masih ada. Wes langsung. Wih, langsung naik nih Bu Leni. Luar biasa. Ini baru bergabung Pak Angga ini. Tadi ini mungkin nge-lag ini ya. Oke.
Kita tunggu Pak Angga ini, kita tunggu Pak Angga. Yeay. Oke. Okay. Ya. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Oke, okay, saya akhiri. Yeay. Aduh, Pak. Pak, peringkat 3, Pak. Oh, menangnya. Gimana, Pak? Ada jawara baru ini sepertinya. Iya. Selamat. Ada jawara baru ini sepertinya ya. Kemarin sinten? Kemarin Bu Iza, sekarang ini Bu Leni nomor 1. Bu Leni tadi langsung naik. Ini tadi pertama tadi Bu Ida ya. Bu Leni dan Bu Ida. Oke, selamat Bu Leni dan Bu Ida. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu pengen ditunjukkan ke anak-anak, jadi gini, kalau saya pribadi ini mungkin sedikit berbagi juga. Setelah perkalian gitu biasanya saya bukakan di sini ke pertanyaan. Jadi anak-anak tidak sekedar apa tahu benar salah yang dia kerjakan, tapi kita ada pembahasan. Kadang itu ini pengalaman deh. Kadang itu ada kunci yang mungkin salah ya. Nah di sini kita bisa melakukan pembahasan bersama anak-anak. Mungkin itu yang saya lakukan ketika di kelas gitu ya. Jadi tahu, oh iya, oh ternyata salah. Kita bisa melakukan revisi. Oh iya nak. Nah, mungkin bisa disorot Bu Leni dan Bu Sinten tadi, Bu Ida ya Pak? Ya. Yeah. Silakan Bu Ida dan Bu Leni nyalakan kameranya, bisa disorot Pak. Leni. Ya. Bu Leni dan Bu Ida, nah, luar biasa. Okay, sama Bu Ida mana? Bu. Selamat ya Ibu. Ya sama Bu Ida Pak. Ya, Bu Ida Permati lah. Ya, Bu Ida siapa? Bu Ida Permati ya? Tadi Ida siapa ya? Sebentar. Ida P. Iya, Ida P. Ida P ya? Iya. Laila. Iya, Pak, Ida P. Oke, ini saya kirim di grup sebentar. Mana Bu Ida? Bu Ida. Oh, Bu Ida ini. Bu Leni, Bu Leni. Bu Leni, Pak. Bu Leni mana? Nah, Bu Leni, Pak, di sorot, Pak. Tadi Bu Ida sudah. Bu Leni. Leni Triwulan, Gar. Triwulan dari tadi. Ya kayaknya satu kayaknya Leni ada berapa Leni, Pak? Buatnya banyak ini. Leni. Nah, ini. Oke, okay, selamat Bu Leni. Iya, leres itu Bu Leni. Selamat ya Bu Leni. Iya, terima kasih. Oke, okay, udah itu dari saya, Pak. Monggo dilanjut Pak Rudi. Yeah. Insyaallah nanti gimana hadiahnya nanti Pak Rudi ya. Nanti kirim alamat aja. Ditransfer, Bu. Alamat ya. Mau mentahan ya, Bu. Siap-siap. Oke, okay, monggo Pak Rudi. Oke, okay, okay, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang ya kuis dari saya, Bapak Ibu ya. Sama saya juga akan mengambil dua seperti Bu Sofi tadi. Saya ambil dua, tapi soalnya banyak ya. Soalnya 50. Boten. Soalnya sedikit. Soalnya cuma sedikit. Oke. Okay. Siap-siap Bapak Ibu, ya, lihat di layar Zoom-nya, di situ ada kode 513907. Silakan Bapak Ibu. 513907. Oke, sudah ada 6 yang bergabung. Ayo Bapak Ibu, ya. Kuis yang terakhir dengan ada 2 pemenang sama dengan Bu Sofi tadi ada 2 pemenang, ya. Okay. 12 yang bergabung, silakan yang belum bergabung monggo Bapak Ibu. Kita seru-seruan, ya. Okay. Yang bergabung.
Tadi yang Bu Sofi berapa Bu Sofi yang gabung? Halo Bu Sofi, yang tadi sudah bergabung berapa nih? Ini 18 Bapak Ibu yang bergabung, saya tunggu lagi. Barangkali ada yang menyusul. Saya beri waktu 10 detik lagi, monggo yang belum bergabung. 9 8 kodenya 513907. Kodenya untuk masuk di quiz.com, join masukkan 513907. 8 7 6 5 4 3 2. Oh, ada yang mau buka, ada yang enggak perlu lagi. Oke, yang belum Bapak Ibu silakan, ini baru berapa ini, ayo. Oke, enggak ada. Saya klik mulai Bapak Ibu. 3 2 1 mulai. Silakan Bapak Ibu. Dan soal kuis. Thank you.
khas di sana ini nilai khas itu. Oke, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah menemukan juaranya ya. Yaitu siapa tadi? Bu Sulis. Mana yang peringkat satu? Monggo. Bu Sia, Bu Sia Pisang Sia. Ya. Mana Bu Ami? Ya, Ami peringkat satu. Sudah cek dulu. Bu Siti Samsia sama Bu Eka Wijayanti. Beda ya. Lagi ya Pak juaranya. Kenapa? Iya beda lagi ini. Bu Siti Samsia sama Bu Eka Wijayanti. Iya. Saya skin dulu. Nah ya. Bu Siti Samsia sama Bu Eka Wijayanti untuk peringkat satu. Di itu Bu, bisa di spotlight Bu untuk beliaunya Bu. Ayo Bu Siti Samsia. Oke, ini Bu Siti Samsia ini. Nah, sudah sikit Bu. Bu Nur Safia sudah sikit. Oke. Iya, saya sambil nyambung. Oke. Pengawas. Oke, sip. Satunya tadi Bu siapa? Bu Eka Wijayanti, oke saya spotlight dulu Bu Eka. Oke, nah Bu Eka, monggo Bu Nur Safi sudah di. Oke sudah, oke. Oke, Bapak Ibu demikian untuk pelatihan yang hari kedua ini dan berlangsung hari terakhir. Materi sudah dibagikan, tinggal Bapak Ibu nantinya mengirimkan tugas melalui link yang akan saya bagikan nanti. Okay. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada saya sekaligus Bu Nur Sofia yang mendampingi selama pelatihan ini jika ada salah kata, salah ucap, ya ataupun materi yang saya berikan kurang merasa kurang bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf karena keterbatasannya. Okay. Nah, kita sama-sama di sini belajar saling sharing karena mungkin Bapak Ibu lebih luas pengalamannya di bidang bisnis. Okay. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu kalau bisa bergabung di grup Facebook-nya Kuisis ya. Nanti kita bisa mengupdate apa-apa yang terbaru, fitur-fitur yang terbaru di dalam Kuisis. Okay. Mungkin itu dari saya. Bu Sofi mungkin ada tambahan? Bu Sofi? Cukup Pak, mungkin bisa dinyalakan kameranya sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya dulu. Ya, saya itu dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini satu, dua, tiga. Bapak Ibu bentar, silakan ya. Alhamdulillah Pak. Ya, mudah ya Bapak Ibu, Insya Allah itu bisa kita ini apa maksudnya bisa kita gunakan gitu loh. Manfaat ke anak-anak. Kalau saya pribadi sebentar belum ternyata belum kena tadi. Bentar nggih.
Satu, dua, tiga. Sebentar Bapak Ibu, untuk yang kedua. Siapa? Kopi dah. Untuk yang kedua. Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke, sampun Pak Rudi. Monggo dilanjut. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, kita latih bersama ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi siswa-siswi kita. Marilah kita berdoa, kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, ya, walaupun hanya dua kali pertemuan. Saya mulai, mohon Bapak Ibu berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Mohon maaf hanya dua kali pertemuan, tapi insya Allah Bapak Ibu hebat semua kok. Saya yakin tugasnya bisa dikerjakan, diselesaikan dalam waktu satu menit saya kira. Bisa begini. Saya kira tugasnya diberi waktu berapa tugasnya? Sampai hari apa Bu Sofi? Sampai. Monggo ikuti Pak Rudi. Juga gitu, Bapak ya. Ibu. Oh, yang fleksibel ya, saja fleksibel belajar, Bapak Ibu enaknya. Fleksibel aja, ya. Tapi tetap ini ya Bapak Ibu, tetap disepakati supaya nanti cepat keluar sertifikatnya. Lama-lama ya nanti lama sertifikatnya. Gitu. Udah kok insyaallah. Monggo disepakati mau hari apa? Ganda. Minggu depan, Bu. Minggu depan. Minggu depan baru di. Puasa. Ya Senin lah terakhir, Pak. Oh, Senin terakhir. Oh. Gimana Bu Sofi, Senin terakhir apa, Pak? Kelamaan. Cepat dong, Ibu. Itu sudah saya berikan yang ringkes-ringkes. Paling kalau sehari. Ya, karena gini, Pak. Menurut saya itu, dikasih waktu satu bulan dan satu hari itu sama kayaknya. Gitu. Karena apa? Kalau satu bulan, alas sih. Pengalaman pribadi. Monggo. Ya Senin sajalah Pak Rudi, mungkin kan juga ada tugas yang lain. Nah, nanti mungkin di hari Sabtu itu mungkin Bapak Ibu bisa melakukan ini ya, ke pengerjakan ini tugasnya. Nah, sehingga paling tidak Senin itu sudah selesai. Kalau sudah niat apa kalau sudah ngadep insyaallah enggak sampai satu jam selesai kok Pak Rudi. Iya, betul. Iya. Ya, itu aja. Oke, Bapak. Ya, insya Allah nanti terakhir Senin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu besok langsung selesai. Alhamdulillah. Ya, langsung selesai. Saya yakin tetap. Mungkin saja Bapak Ibu, kami sekali lagi kami mohon maaf ya, saya dan Bu Nur Sofia mendampingi Bapak Ibu selama 1-2 hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat barokah bagi putra-putri panjenengan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.